Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri yashri amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khulqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari ayatin lil albab alladhina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khulqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka wa qina adhaban nar. Sadaqallahu al-'azim. Jamaah ingkang kula hormati, wabil khusus Sohibul Bait ingkang kula hormati, Bapak sinten niki? Agus. Nggih, lho niku lho. Bapak Agus keluarga ingkang kula hormati, Bapak-bapak ingkang. Alhamdulillah dalam suasana yang penuh rahmat ini, walaupun dalam keadaan dingin-dingin, menyenangkan, kulolan panjenengan dasyidipun paringi Allah sehat walafiat, walaupun rotong ngerges nggih. Nggone sampean tenggriya lele-lele teman-teman. Berangkat tenggriki kepethuk koncone Waras. Wah, jenengan Waras mboten? Alhamdulillah. Nggih ngoten. Gak Waras di Waras-waras nih. Ditimbang Waras di loroh-loroh nih malah nemen mangkih. Nggih. Lah sampean saniki kan ketoke Waras. Kula biayai saniki panjenengan kula jak teng ajuk kula suntikaken brun mboten. Nggih mboten, Bu. Matur nuwun irene niki alhamdulillah. Selawat salam kita diaken pujujungan kita Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng, Bu. Jenengan remen mboten? Jeneng riki remen mboten? Nek remen sampean guyu. Sampean guyu. Nggih. Niki. Dadi nek si iso gelem guyu niku sik Waras. Seweneng larang regane nek. Nek pun menggi-menggi. Aking guyu ambok titik ayo gak gelem. Nek pun sakit ngoten niku. Dan iki di alhamdulillah panjenengan syakut prawu wonten mriki kepanggi kali kula kanca-kanca dipun paringi Allah panjenengan Waras. Jamaah ingkang kula hormati, sekedap malih panjenengan badhe kekam, badhe kepanggih, kepenuk, kepetuk kalian suatu yang luar biasa. Ya, bila mana kula lan panjenengan niki saged hormat, saged hormat
netepi nopo ingkang dipun suwun. Niki nopo ingkang dipun suwun. Nek saged nuruti nopo ingkang dipun suwun niki mangke enak sampean. Enak epol pokoke. Gak kene ana ning ngone donya mboten enten. Ya niku kula lan panjenengan mungkin sekedap malih bu tanggal 11 kula kali panjenengan badhe kebangge kalian bulan Roma. Aduh niki sampean terus pundi nek kependuk kali bulan Ramadan lah dilungkas wis gak sarapan. Adik nyusone pisan wayahe tandur wayahe nembe malih wayahe panen wayahe pipi gabah adikmu sampeng hujan sikae di pipi wisu dan balik-balik menakne nutupi ngler nutupi ngler nih terus bundi ngoten niku. Jadi masya Allah, masya Allah. Kalau kita ini betul-betul bisa menyambut dengan kehadiran bulan Ramadan dan bisa menetepi apa yang ada sing wonten rukun wajibi wonten lebeti bulan Ramadan termasuk sunah-sunah bulan Ramadan luar biasa. Gak adik tuku tapi itu hasil sing sae binjing niku. Aduh, buat mati tumbas. Sudah banyak macam-macam. Sing didamel nopo niku nyelengi. Niku mangke enten jelasane men. Nyelengi. Ada celengan ngamal sing sekirane koyok-koyok gak kanggo koyok-koyok gak penting tapi itu penting kedelok duniki kula mau ngilingaken jenengan iki sakniki kan sik kuat kapan kuat pun dilingakan kalian Allah niku dalam surat Ar-Rumimah 3 summa jala mimbat dia kuatan mari kuat ya dokban wasya ibatan loyo nonton bagus ya biar ini bagus nonton tak semua peda motor watu yes. Saiki wesana sabar bu yo sabar bu di sabar ini sabar bu aku wis gak kuat apa ngoten lah lu sampean kok guyu sih gak kuat mulu karena usia tambah lagi suma jalan mimpati kuatan tadi itu depan wasa ibadat loyo nek wis loyo niki lah panjenengan sini sudah mendekati lo loyo ayo nopo kesempatan wonten bulan Ramadan iki yopo carane melawan nopo sesuatu yang berat menurut hitungan banyak sesuatu yang membuat panjenengan malas dilawan wong dilingaken kalian Rasulullah qad ja'akum syahrul ramadhana syahrul mubarak
faqad iftarada Allahu alaikum siyamahu nuftakha fi abwabul jannah. Duh niki nek wis teko ning bulan Ramadan iki yang bulan kata bulan yang pernah berkah, penuh berkah, penuh manfaat yang luar biasa niki. Kulo diwajibkan kali menyuwajibkan berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Berpuasa memang awal-awalnya koyok-koyok berat, tapi kalau sudah diniati eling, kalau perintah ini Allah wajib ngerumansani satu tahun ini kulolan panjenengan ada kebebasan makan seenak dhewe wareg seenak lah sak niki-niki ibarat selepan wonten nika selepane niku dilereni sik wa insyaallah gak gampang rusak diresiki yang ada di dalam perut ini semua diresiki ya. Nafsu-nafsu ni amarahnya wamitirsi'i kabeh nggih, fikri wa kolbinya wa jasadinya ini dirsi'i. Supaya apa dirsi'i? Nek digawe sujud digadap ngadap Allah tu enteng. Gak cuma berapa eneng karena kita dirisi'i dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama bulan Ramadan ini, ada wajibnya, ada rukunnya di dalam puasa, ada sunnahnya dilaksanakan, wendeng. Jenengkan kan kulina puasa Senin Kamis nggih. Gimana betul? Singkuli, sino, doni, di pameri ini kau. Dalam bulan Ramadan dosa pintu swarga dibuka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kulo wawa cengirikan. Ngerangkum iling-iling masalah babakan muasalah puasa niku nek hitung sak buku niku wandel niku macam-macam wis diurehno niku. Lah panjenengan iki nek ngaji babakan muasalah puasa wis tuwo nggih. Sekolah sing nggih ngoten dikai babak pengertian masalah puasa. Sing batalkan puasa, sing gampang-gampang, sing jelas. Tapi setan-setan itu dibelenggu, ditaleni. Namun kebiasaan ini, kulolan panjenengan ini biasanya sing gandol, sing kah? Katut biasa kebiasaan, biasa yang ngerasani walaupun gano setan setani ditaleni yo lambe yo sing ngamblai ngerasa itu karena kebiasaan. Jadi setane digandoli lu lambemu dhewe kok sing kebiasaan ya. Kebiasaan becok gak jujur yo lambene biasane sing gak jujur kan ngoten kuli klino janjian utang limang dino sak wulan ya jidale ya gak ken jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau sudah hadir bulan Ramadan awal, bukan bulan Ramadan kan itu surga itu di ukup-ukup ukup-ukup ini kayak di ditata kemuliaan. Bahkan surga itu dihias. Saking nopo mulia ini nopo bulan Ramadan. Gak percaya orang no.
surga sudah bagus niku sik dihias cek. Nek sampean dihias kan cantik lho. Surgae mung kenyuanti wong swarga wis bagus ene jasmani niku. Mulane ayo direbut. Jadi setiap tahun itu surga di bulan Ramadan itu malam pertamanya itu ketika masuk bulan Ramadan sudah dihias. Di bawahnya ares itu ada angin. Dan angin yang keluar dari bawah ares namanya angin ini jenenge Al-Mutsiroh. Namanya angin yang ngoten. Mungkin angin surga nggih enak ngeten nggih. Kakoyo angin ngene alas tuwa ngrubono gedang rubono wit nggih. Sanamu nyenengne wong angin surga. Ini teng nyanyian sampe dinyanyian nyanyian apa nek kok angin surga ngoten niku. Kaya tau tuku kono ae. Keluar itu dari sana sampai membuat nopo daun-daun pintu surga itu enten surga pintu di atas itu ya berubah-ubah sampai-sampai ubah ngoten niku bidadari-bidadari niku medal nyuworo. Dikira bidadari itu ada yang mau-mau minang, meminang bidadari itu. Tanya apakah Allah itu mau menyuruh hambanya untuk meminang bidadari-bidadari. Duh, ngoten iki. Bidadari-bidadari nanian ayune bidadari nggih. Dideleke ning ngoten wah gak iso iki, gak iso. Tuas mangke sama ngowo kulo piam ngowo saking ayu ayune ngoten bang titang letak sing kaya ngoten niku wau akhire tanglet dikongkon tanglet dumateng malaikat Ridwan. Jinten malaikat Ridwan, kanca sampean nenten sami Ridwan. Teng mriki enten sing masjid niku pas kula sadati kula jenengaken Pak Ridwan. Jinten niku pun umroh bala-bali. Ini. Yeah. Penjaga surga. Allah memberikan supaya apa? Surga niku dibuka. Nggih. Surga dibuka. Ini. Mari ditanya kalian bidadari-bidadari niku wau. Dadak firman Allah merintahkan kepada malaikat Ridwan surganya supaya dibuka. Perintahkan malaikat Malik bagian Joko pintu neraka. Kenal sampean. Aduh dikenal malaikat Ridwan we malaikat Malik. Pinten? Bun. Kenal bunda ini kenal Malik kali Ridwan. Nggih. Nek kula kepin kenal kali malaikat Ridu Truan nulu. Dan juga surga karena panjenengan ahli surga akhirnya malaikat Ridwan niku ketinggal panjenengan ayo mungkin masuk kan ngoten kranten orang baik iya mboten kanjengan diwastani adalah orang yang baik yang telah melaksanakan ibadah puasa dan juga mengejarkan perintah-perintah Allah menjauhi larangan dari Allah dipersilakan ayo tapi malaikat Malik melihat orang yang gerget nih
ahli maksiat. Barangkali iki munsuni munsuni cerongkok ni kono ai. Siapa jenengmu? Paini. Mana Paini ni? Apa ni? Biasamu apa? Kula tukang mendem. Gak tau pat biat. Boten dalam apa? Kula seneng ngombe. Wis mlebu kono iki, Kedolenggon. Dolenggon apa neraka? Terus mlebu malah mundur jerongkon wisan lho. Kula sing ahli surga. Awakmu ya iku sing poso. Biasane nek wayang maghrib ngeteri takjil nang ngene arek-arek buka puasa nang ngene masjid. Nggih lho ya awakmu biasa nang kene nek sore cacili-cili wakeh kok keno es ini na kok kayak ges OS oyen nang ngene iki biasane tanggamu kok teri bendina awakmu mblepe pitik soalnya baku bakulan pitik ngono-ngono. Ini nantinya ada jemaah engkang dimuliakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan porsi. Porsi apa? Di dalam bulan Ramadan itu Allah memberikan porsi kepada hambanya untuk tiga kali porsinya nyampaikan perlu. Tiga kesempatan Allah tangkat sing sopo minta aku beri permintaannya. Loh, niki wonten bulan Ramadan ini. Aku beri permintaannya. Loh, wonten dadi kesempatan nek sampean iki wonten bulan Ramadan. Mari sholat traweh. Ya tadarus nek saged tadarus melok nyemak-nyemak doae nek ndo tambahi soalnya niku wae mari sholat tadarus mungkin sholat hajat dalu sadurunge sahur tang isik iki otomatis sadurunge sahur kita nangine turusik malah mboten sahur nggih langsung nopo tahajud ri Rien, mari tahajud. Aku wis mari witir. Jangan witir maling nggih mboten dilarang. Mboten witir nggih mboten napa-napa. Nah, sunat langsung. Nah. Sah. Niki sahur niki luar biasa pahalanya. Ojo males-males niku. Kula nerangkan babakan masalah sahur. Dawa critane niki nggih. Sahur dijogo awake kula pun niki ajri kula riyan pun kapok kula pas tahun wingi kula niku lambung kula sakit akhirnya nggih mlebu rumah sakit 6 dino ngono. Nah akhirnya boleh dadi kayaknya utang posone ini. Jadi joko makanan-makanan yang sekiranya membuat lambung kita itu sakit, ya nek sadurunge sah, napa sahur ngombe obat. Obat napa sing biasa dokter mungkin lambung napa promak napa milanta. Napa salintune terus sahur joko. Memang awal-awal sing gak tahu puasa nek kulino iso sarapan otomatis rada kaget wetenge kok pinter ya saiki jam 8 wis kemeri ngeriwi ngoten pinter ya meneh kemeriwi kunggo wayahe luhur kemeriwi mah malih padahal kok siang-siang aduh tambah sehat sampean jangan dipakai alasan aku iki lho nek poso lambung kuku kumat blegedes acara ancane males. Wah, tambah nemen alasan kau nunggu. Dalu onet dalu, dungo onet mari sholat dungo. Insya Allah dikabulkan dunyo.
ning akhirat, tapi Allah niku tahu porsinya jenengan. Porsinya panjenenganku semerap. Kata Lut uni ada ciplakun jalu aku tak capai. Besok tengah akhirat kono awakmu jalu ke jali saiki lu tak gantene lu enak timbang kakek nungunin tu dunia. Porsinya tahu sampai ngene kape dadi ya Allah muga-muga kula menyi dados anggota DPR. Kondi gambar anggota DPR. Ya gambari sampean nopo? Wong gendong rinjing. Ingin jadi bupati. Ya, porsinya lihat tahu. Nyaluk bayaran ini gede. Sekolah SD nuwun sewu kepengin jadi anggota DPR nggih mboten persyaratane mboten no. Nut. Tapi Allah tahu jalu nek sembarang dituruti kabeh nah malah susah sampean. Ya Allah kula niki pun dangu ya Allah ditinggal bapak kula njenengan gantos sing suwai sing kuwi sing kakek duwe akeh dukur ngoten keturutan susah sampean iso-iso. Saking gagah ganteng duwe hake disenengi tonggone. Susah mboten? Allah 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 Allah. Dan iki. Jadi Allah tuh tahu porsinya sampean. Jadi ndungo njalu nang ngene Allah. Kan di dalam sholat itu kan penuh dengan doa. Mulane sing khusyuk. Allahu Akbar, sekian maca Fatimah ring nang maca Fatihah terus angop, angop, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ya untung si adik angop tu ane ngangop kerbonya mu apa letak kaya. Lurun apa? Siapa sing tobat? Wah insyaallah ning bulan Ramadan itu tobat itu terima sama jadi kandani jadi di kandani sama ditandakan di kandani elek hati sampean aku lo tobatku si terima nah saya aku ngini kok menjodoh tobat mana balik-balik tobat tanya ini tahu porsi-porsinya Allah jangan didikte nantinya. Njaluk ampun yang ketiga, nyono njaluk ya Allah dengan ampuni dosa-dosa kula selama kula gesang niku ya Allah, dengan ngapunten sedulur kesalahan khilafan kula ya Allah, kula biyen muakal ya Allah nek nambah satu kangen pit. Sani kula pun tobat ya Allah pun tuwek sani kula ya Allah nyuwun jenengan kula kepengin khusyuk dalam sholat. Mari kula mari noleh lali dan mau nangisi dulu toh menangisi pura-pura tapi jalan mau tenang apa jalan dulu sampai nang pura-pura nangis ya Allah walaupun juga Allah tahu nek iku apa-apa ini kembicu gak apa-apa ngerti lu ya Allah nggak punten selama hidup kula niku ya Allah tinggal dengan maksiat kedoliman, keserikan, kejahatan dengan ngapunten ya Allah dosa kula dosa di bapak are-are niku dosa kula terhadap bapak kula tetep pae kula nang kali pae niku juwahat ya Allah ngoten duwe kula entit mawon sing tak ngentit guyu dikon untuk obat ning kono duwe susuke katilung ning gak dibalekno ngoten ku api takon sing bapak api takon susuke kawani wis getak kok bisa mene kok jaluk yo mene nek temane menjaluk kawani ya itu sana niki kula ngoten soalnya kula padha kena awak dhewe kula. Kula ngongkon bojo kula masih ana duwe susuk pira gak takon kok timbang aku dipeco. Ngoten kadung yang paling susuk masih wake ya sing gawa bojo. Bojone wong kula ngoten tak delok lho iki. Nah tak gawe niki
tambah ini bayar iki duwe jari ini 2.200.000 nggih iki tak kaya duit 3 juta ngene sunggono terus dibaliknya ngene pun pinten maksud ternyata gak sampai 2 juta ngono kula ben susu piro kawani takon kula pian wis kersane ngono tambah soalé mbok tuwek ngeten iki nek iso berusaha nyeneng-nyenengne padha tuwek. Nah bujuku tak diseneng-seneng no pumbung si re pumbung si isok seneng yang penting api ojo diintimidasi terus sampai pelit dipecucui tambah tuwe nek lorot ditangisi denger-denger dewe merokokan nah, pumbung si ngenten ini Surabaya no pamit no seneng kayak kirim cik seneng. Kadang-kadang ya ngenes pikiran ini tapi wala yo ya wong menyenyo bucu-bucuku mungkin paling gak sampai 20 tahun awak dhewe berangkat bareng di sini kan ngono to sampean yo pirang tahun gak 50 tahun gak sah itu penceng ngono ya paling kan ngenten nah saat ini kesempatan masih sehat ini sampean seneng-seneng no bucu sampai sampean pumbung bucu sampean sik kuat seneng-seneng. Ayo mas, bumbung sampe si kuat. Tak seneng-seneng nih. Sampe tekan di sampe takut nih. Aduh, iyo. Ayo berangkat. Gue mulai mas, sampe butuh aku enggak. Nek gak butuh aku turu di si. Ayo, lo butuh. Ayo berangkat. Ini lo, gangso. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo nopo nih di dalam bulan Ramadan nanti nabung seake-ake, bertasbih, bertahmid, bertakbir, melaku, rene, mancal sepeda, berangkat neng pasar kerem belanja, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula, dah, jalan, niku tompo rezeki sampean, namun jeniku pahale panjenengan, tapi kadang-kadang lah. Lali tunggu kursi jebret cinti cukup tas penuh HP langsung ninggal YouTube dalam mana napa niku napa sing wonten Kediri banyak niku dagelan-dagelan ngoten HP kula piambek kadang ngoten lungo teguki masjid bayang ngaji nggih ndelok HP ndelok kabar-kabar sing diseleot nih ambek sing gak seneng nek awake iki ibadah mulane poso niki ayo numpuk nggih tabungan wa insyaallah tabungan sing kula lan panjenengan lebetaken maksud ibadah niki banyak zikir istighfar sobat itu nanti tidak akan hilang pasti kemenuk kepetuk niku wis ta ra percaya masyaallah jamaah yang dimuliakan oleh Allah saking Rahman Rahim sifati Allah saking welas asine Allah niku saking mulyane wulan Ramadan niku bendino niku Allah Subhanahu wa taala memerdekakan wong sing kena siksa neraka kuduwe kena siksa neraka hampir ya sekitar 1 juta niku dilereni dimerdekakan tidak disik gating siksa saking demi mulia memuliakan seperti itu loh gak seneng ngono lo gak suwaya ngambil Allah saking api ya Allah nggih kula sampean bener sak niki nggih purun ya Allah kula saking cinta jenengan pad kepingin panding jenengan. Nopo tenate ndonga ngoten niku. Mboten wedi ya. Ajri mati gak wedi mesti ngekeki
mati wis ro isu aja tajud tajud yo krungu salat duha ruminan nau masjid ae sik si arasan lungguh ya denger-deng ngan binjing dicupak ditambahi jamaah subuh dimulyakne panjenengan kelain Allah koyo dini sembahyang sunat selama satu malam berangkat ditung teko omah jangka sampean ditung yang kanan kiri kan situ dapat pahala sakire dapat ampunan dari Allah berjalan tuh wah tuh wah tuh wah metangane di wah satu dua tuh dua teko rumah ba baris bojone dijakba ayo mas nang masjid ayo mulai tuh wah tuh wah tuh dua bendino liwat ngarepe tanggone ngono tuh wah sapa liwat kene berkene oh biasa langsungnya. Masya Allah. Sopo itikaf esok ning ngene masjid iki kowe ketok ikikaf adol ning kono ngarep dhewe itikaf lilu ngoten. Oh bulurah. Bendina bulu sampe nduwilu ono saking ngantuk. Ngantuk. Lan itikaf. Saya juga ikhtiar seperti ketika kadang kula metu kurma tiga tenengan den wayahe taran apa imsak wonten nika tenten air satu nah seperti itu tarebut kita berusaha 10 hari terakhir wah tak niatannya aku tak masak-masak mboten budura kula ngoten dina iki aku tanggane puwentol. Nah, pentol kan cilik, nah pentol gede-gede tono. Nek pentol-pentol-pentol berarti cilik-cilik. Ini wadahe buntel nah, cah cilik ditung. Kula pun ngitung ngene iki. Ngene iki, pasukane Pak ini nggih, Mbak Zainal niku cilik-cilik. Iki ana hitung arek 50 teh. Masalah cilik permen selawi kadang-kadang gak cukup eh. Maka jadi datang kerutuk nyerang pintu ngoten nih. Gimana orang puluh gak cukup eh. Ngoten karena saya punya program nyeneng-nyeneng no caci di manfaat kesibian sing sopo gelem nyeneng nyeneng no caci li dah niki minjing ke oleh bagian nih nama gedung Darul Faroh yaitu gedung sing enak neng juru nih suar suar kolungo dan mulane sampai nojo gampang nyentai cili 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 sana sampean nih tipek dungan nih assalamualaikum nah naik nyintin sepeda waalaikumsalam dungane sampean nyo disentai sampean dusone akeh dan nyentai ya rekat dituso jamaah yang dimuliakan oleh Allah dunia. Terus mudi umpamane kok akhir akhir bulan Ramadan itu Allah memerdekakan orang yang siksa itu mulai dari awal jumlahi dari awal Ramadan sampai terakhir ini dimerdekakan itu siksa selama hari itu. Mulane nek adik akhir bulan Ramadan ngoten niko Masya Allah banyak orang-orang yang nyekar teng kuburan nggih ngirim donga jane teko omah yo teko gak lewat kantor pos teko omah nggih saged ndongano dalu ngoten ndongane tahlil kanggo keluarga ya tapi rasane nek gak nang ngene makam pun kaya-kaya kurang sip rasanya kaya medhuki wong tuwa perasaan ya. Tapi jok keliru mbok aku gak iso ngekei apa-apa mbok ya gimana tuh kalau kembang mbok 10.000 10.000 berongewu mang kembangnya 10.000 tata-tata tuh kau nonte mbak tak pedih no kembangi tonggo gini nih kang ini tak pedih an ini kak apa mbok yo gak mengaruh kembangi yang penting tuh dunga no sebagai anak yang bakti wong dunga nih karena di akhir-akhir bulan Ramadan itu setelah mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Sing jero kuburan niku mendengar takbir-takbir mendengar. Nggih. Nangis niku sing kulina kena disiksa dapat nomor dispensasi dimerdekakan tidak disuruh bareng wis krungu takbiran berarti dilungkas maneh sing disiksa male kalean atas kesalahan dan perbuatan ning dunyo. Mulani takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya Allah kula sakniki niki biyen adik malam riyoyo kula mantuk mangke salat Id teng Surabaya mantun salat Id niku mesti nang ngene kuburan kula niki kuburane mbok bapak kula menen nyekar nek sakniki pinten taun niki dan sekawan taun menen kula mboten mantuk wonten niku nggih rasane ya tamune kula nek mantuk keluar dari masjid lenggah teng ruang tamu diserang kali tiang berunas niku tiang kewadah keluarga tenggen kula mungkin dianggap kula tua dhewe pek ngoten niku. Jadi dari akhir Ramadan kita muliakan ya dengan takbir-takbiran jangan lupa. Napa Bu? Bayar zakat fi fitrah ini wajib pepol iku. Nggih. Aja sampe kelalen sampean wis siap nih. Dolekne napa? Dolekne beras sing betul-betul bersih dalam arti bersih halal temen. Ngono lho. Ojo sampai sampean keliru iki biyen aku ya lumayan lho oleh saurane tuku yoja yo yoja ben kok utang duit aku nah utang duit aku 1000 nah saiki aku disauri beras aku pas oleh duit kok ya ngono oleh apa yo ben kok karo sasarane oleh tekondit oleh duit oleh duit aku ben kok pas utang duit kok lho wong loro utang duit nang ngene ngene bang iku lho aku utang yo ning 15an lha iku dibalekno ambek yuja nang aku lho si ono kasus dengan bunga berbu wani api-api duit oleh pre nah pretil dulu lho nang lumayan pretil iki lho Kang aja diganggu aku le pretil nang bungkuk-bungkuk iki masih masuk angin iki lho 300 iki tak gawe fitrah anak-anakku nek sampean ngekei nggih ngono lho lah iki ben aku ngapa duit kok entit-entitane teko bojoku lah wong ngentit iki malah jadi ngentit wong sedako nek iso nggih tetep njaluk napa izin sing lah nang Mas iki ana duit 1 juta nggak lalu nih mbok ana piryoyo 500.000 sedakon oleh enggak menengai gendal ngono gingat kali yo ae kan ada disentak sik ngomongo nek meneng gak lilo getahi ngono ada poso-poso nyentai sing lanang aja dengan teniku nah nanti juga dalam malam Lailatul Qadar ayo kita usahakan juga untuk apa dalam nopo niku malam-malam ganjil agak sedikit tirakat nggih yen nyuwun dumateng Allah. Ibu-ibu niki wong kula nyampeina babakan masalah puasa Ramadan bukan puasa tapi suasana dalam bulan Ramadan yang kula lan panjenengan kita hormati keranten habis ini kita pray dulu ya kan ngoten sampai ketemu lagi dengan gelombang yang sama dapat bulan Syawal untuk minggu kelimon atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih.
Sino biasane mari riyoyo sampean nang omahku atas kehadirannya saya terima kasih. Mudah-mudahan kita saya sampaikan ada guna dan manfaat nggih. Khusum Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah An-Nahl nahum ta'alayhim wa rahmatullahi wa alayhim wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nashkuru alhamdulillahi kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu ya maghfir jalali wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan wa taqabbal shifaa'an wa batinan. اللهم إنا نسألك جنة اللهم جنة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من عذاب الآخرة اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا صابرا وجنة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم مشوارا ربي أجزنا أشكر لمن تكلم التي أنعمت علي وعلى والدي أمالا صالحا نرتب وأدخلنا برحمتك وعبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة سنستنك مشروط أمين كم يا خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.